Om Swastiastu, selamat sore. Kembali lagi bersama Tubadas Bali. Kali ini kami akan mengajak Semetan dan teman-teman semuanya untuk mereview keadaan PPKM darurat di Denpasar, khususnya di Simpang 6, Jalan Teuk Umar dan sekitarnya. Seperti yang kita ketahui bersama, karena kondisi pandemi COVID-19 yang terus meningkat, maka pemerintah menerapkan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, diberlakukan di Jawa dan di Bali dimulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Hari ini tepatnya 7 hari diberlakukannya PPKM darurat di Bali. Di masa PPKM darurat ini, semua objek-objek wisata di Bali ditutup, termasuk pantai di Bali, dan adanya penyekatan di beberapa titik jalan-jalan antar kabupaten kota diperketat. Di area Simpang 6, Teuk Umar dan sekitarnya terlihat lalu lintas tidak terlalu padat, tidak seperti sebelumnya diberlakukan PPKM darurat di Bali. Simpang 6 sangat indah tertata dengan rapi, dihiasi kebun-kebun yang dirawat dengan baik sekali, dan kolam yang mengitari. Banyak juga tempat-tempat yang menyediakan pelayanan rapid test antigen. Ingat teman-teman, selalu jaga kesehatan dan prokes 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan. Thank you.
itu berita terupdate dari kami. Semoga bermanfaat dan pandemi cepat berlalu. Jangan lupa subscribe channel kami Tu Brothers Bali Channel dan share terus ke teman-teman lainnya. Sukses semua, terima kasih.